Dalam orasi di depan para pendukung Ganjar Mahfud, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut, walaupun kawan menjadi lawan dan lawan jadi kawan, tapi pendukung Ganjar dan Mahfud tak akan berubah arah dukungan. Teman menjadi lawan, kawan menjadi lawan, lawan menjadi teman, tapi kita tetap pilih. Bakal Cawapres 2024 yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyebut sudah menerima surat permintaan pengunduran diri dan pengembalian kartu tanda anggota PDI Perjuangan yang dikirimkan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo. Surat itu dikirimkan Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi Selasa lalu. Gibran bilang surat sudah ia bawa dan akan ditindaklanjuti. Sudah saya bawa, nggih. Terima kasih, nggih. Untuk jawabannya gimana, Mas? Untuk nanti akan kami tindak lanjuti, nggih. Hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi pun kini tampak renggang karena langkah Gibran dan Jokowi sebagai kader melawan keputusan partai yang mengusung Ganjar sebagai bakal calon presiden. Tim Liputan, Kompas TV.